Maaf, Faye. Mungkin ini kot. Tuan! Mesti ni. Aduh, pipi aku yang gebu. Pak, di mana datang? Jaya, aku akan luluskan korang berdua. Wah, baik jurulatih Faye. Sekarang... Oh, Tu Ying. Ha, ya, tarik ke bawah. Ke ladang penuh. Baik. Benda bulat macam glob depan kau tu. Oh, macam ni. Ya, ya. Pusingkan kapal angkasa ni 180 darjah. Macam mana? Itu. Bagus. Ying, pusingkan kapal 720 darjah. Jadi, kita orang lulus tak? Ya, lulus. Yeay, lulus! Hai sahabat, gimana pendapat kalian setelah menonton episode kelima Boboiboy Galaxy Windara? Pasti dominan pada positif sih. Hal itu soalnya yang Nat rasakan setelah menontonnya. Dan Nat juga merasa jika episode kelima menjadi episode terbaik sejauh ini di Boboiboy Galaxy Windara. Yang ternyata beberapa fans juga merasakan hal yang sama. Itu karena episode kelima Boboiboy Galaxy Windara benar-benar seseru itu. Apalagi banyak improvisasi baru yang dihadirkan oleh Monster Studio membuat episode kali ini banyak sekali memiliki hal menarik yang sepertinya sangat seru dan sayang jika kalian lewatkan begitu saja. Yang kali ini Nat bakal membaginya menjadi beberapa video. Itu karena ya emang banyak banget hal menariknya. Jadi daripada kepanjangan di intro, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Windara episode 6, Amukan Beliung. Hal menarik episode 5, part 1. Let's check this out. Yeay! Ngesenggen brim bam bam brim bam bam brim bam bam bong natura rex tura ich bam bae. 1. Kejar-kejaran ekstrim. Seperti yang kalian tahu, di ending episode ke-4 memperlihatkan jika Yaya dan Ying pada akhirnya mereka berhasil menjemput Feng dan Gopal yang sedang membawa perisai Windara. Dan di episode kali ini kita diperlihatkan jika Yaya dan Ying sebenarnya bisa mengendalikan kapal angkasa lalat dengan baik. Hanya saja Nat rasa di sini yang bikin blunder itu adalah si Yaya. Yang beneran, tumben-tumbenan Yaya makin sini malah makin ceroboh. Tapi justru ini jadi lucu ketika Yaya yang biasanya jadi karakter serius dan perfect, kini dia terus-terusan bertingkah ceroboh. Dan di sini juga kita diperlihatkan jika sebenarnya Ying itu bisa memandu kapal angkasa. Hanya saja Ying terlalu ceroboh dan ugal-ugalan saat mengendarainya. Sehingga wajar kapal angkasa yang dipandu mereka selalu berakhir menjadi rusak. Tapi jika bukan karena kedatangan Yaya dan Ying, mungkin Gopal dan Feng masih terjebak di dalam istana Kukuri. 2. Feng dianiaya oleh Yaya. Jujur, Nat ngerasa kasihan banget sama karakter Feng di art Boboiboy Galaxy Windara. Yang dimana berkali-kali Feng mendapatkan kesialan-kesialan yang terus-terusan dia dapatkan. Ya bayangin aja sendiri, di episode pertama Feng kena sial dihajar habis-habisan oleh Maripos. Itu karena Feng yang ikut campur dengan pengujian kekuatan Boboiboy. Nggak sampai di situ, kesialan Feng berlanjut di episode kedua. Yang dimana Feng diblasah oleh Jenderal Cikala dengan suara nyaringnya yang berisik. Lanjut ke episode ketiga, menambah kesialan Feng yang beruntun. Kali ini Feng harus terdampar bersama trio Troublemaker dengan tingkah konyol mereka yang menyebalkan, apalagi si Ahmad Sobri. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, kini Feng tertimpa lift. Itu karena di episode keempat, Feng yang sudah susah payah mencari perisai Windara, dengan kampretnya perisai jatah milik Feng dimaling sama si Adudu. Kurang apa lagi coba si Feng. And finally, sudah jatuh tertimpa tangga, tertimpa lift, sekarang Feng malah tertimpa eskalator. Di episode kelima, karena armor Feng nggak ada, mau tidak mau Feng harus berbagi armor dengan Gopal. Yang kalian tahu kan si Gopal gimana? Ditambah sebelum itu, dia juga harus dianiaya oleh Yaya saat di kapal angkasa. Alhasil, Feng itu di episode kelima benar-benar dikasih nerf besar oleh Monster Studio. Namun, walaupun Feng memang kena nerf dan menjadi beban di episode kali ini, tapi Nat tidak terlalu mempermasalahkannya. Yang justru jadi penasaran bagi Nat kali ini adalah kesialan apalagi nih yang udah nunggu Feng di episode ke-6 nanti. Jadi, kita tunggu aja. 3. Akhirnya Gopal berguna juga.
Seperti yang kalian tahu, dalam cerita animasi Boboiboy, biasanya Gopal adalah karakter yang memberikan kontribusi paling kecil dalam sebuah konflik. Yaitu karena Gopal yang seringkali menjadi karakter beban yang membebankan karakter yang lain, sehingga orang-orang jadi terbebankan. Tapi kali ini, kebebanan Gopal tidak terlalu menyebalkan. Itu karena Gopal berhasil berguna di saat yang tepat. Dimulai dari Gopal yang berhasil melumpuhkan kapal angkasa patroli Ramos di saat Peng cuma bisa nempel dan cosplay jadi cicak, dan dua supir yang bertingkah ugal-ugalan membawa kapal angkasa. Dan disitulah si Gopal bergerak sebagai sniper yang berguna menghancurkan kapal angkasa musuh. Ditambah saat pertarungan pun, walaupun saat menggunakan armor itu terlihat lucu, tapi kalian bisa bayangin gak betapa beratnya perisai milik si Gopal? Ditambah selama bertarung, Gopal itu harus menggendong Feng, yang tentunya Feng enggak ringan. Tapi Nat salut sama perjuangan si Gopal di episode kelima sih. 4. Kelulusan Yaya dan Ying. Seperti yang kalian tahu, jika sebenarnya Yaya dan Ying itu memang memiliki nilai akademis yang sangat tinggi, namun dalam segi praktek mengemudi, mereka, aduh, bener-bener dah, kayak SpongeBob anjir. Beneran deh, udah ada dua kapal angkasa yang jadi korban Yaya dan Ying, yaitu kapal angkasa Lili dan kapal angkasa Puputeri. Dan OTW jadi tiga nih, sama kapal angkasa Lalat. Tapi kocaknya di sini Peng malah menjanjikan kelulusan ujian mengemudi kepada Ying dan Yaya. Hal ini semata-mata agar Ying dan Yaya lebih bersemangat lagi untuk mengendalikan kapal angkasanya. Yang padahal Nat rasa Peng tidak perlu melakukan hal itu. Yang sebenarnya terjadi, Yaya dan Ying itu dengan senang hati mengendalikan kapal angkasanya, walaupun itu berbahaya. Ya buktinya ada di hayalan Yaya pada episode keempat. Sehingga bagaikan ngasih SIM ke ibu-ibu sen kiri belok ke kanan, meluluskan Yaya dan Ying sama saja seperti meluluskan SpongeBob ke jalan raya. 5. Adudu kampret. Asli beneran, awalnya Nat kira side story Adudu itu berjalan sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan cerita Boboiboy yang sedang terjadi di Arvindara. Namun kampretnya, di luar dugaan, Adudu ternyata punya koneksi yang lebih dari terhubung, melainkan karena tingkah laku si Adudu di ruangan perisai istana. Aduh, hal ini membuat impact yang besar untuk jalan cerita yang terjadi di episode kelima. Itu karena di episode keempat, Adudu itu diperlihatkan seperti membuat sesuatu yang ada di ruangan perisai Windara. Dan terjawablah, jika benda yang dibawa oleh Adudu adalah perisai Windara jatah milik Feng. Sehingga Feng mau tidak mau harus menggunakan satu armor yang sama dengan si Gopal. Kok bisa-bisanya gitu? Monster bikin plot twist yang benar-benar nge-twist banget kayak gini. Alhasil, hal yang sepele ternyata bisa berimpact sangat besar kayak gini. Sehingga memberikan warna baru untuk episode kelima, berbeda jauh dengan versi komiknya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, serta subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa, silakan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, tane, bye! Marakate.